Khairunnada. Oh. Senang Sari. Senang Sari ada dua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, terkhusus di sini Ibu Pati Purworejo, Ibu Hajah Yuli Hastuti SH. Yang kemudian yang kami hormati juga Bapak Yopi Prabowo SH selaku wakil dari DPRD dan pastinya dari Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo yang mengadakan acara ini, dan juga Ibu Sekar Ati Argorini selaku dari DPRD Komisi 1 ya. Dan juga BMT Bina Mas yang mendukung melalui sound systemnya luar biasa. Thank you ya. Tidak ada mereka, tidak ada suara kita dong di sini. Oke, dan pastinya semua hadirin yang berbahagia hari ini, nanti pastikan kita selalu meminta dukungan dan lain sebagainya, doa terbaiknya untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat karunia kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kesehatan hari ini, bahagia jangan lupa ya. Dan pastinya sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, beserta para sahabatnya yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaatnya yang tadi kita bicarakan. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat juga di yaumil akhir. Oke, baik, yang pastinya dalam acara expo ataupun di sini gebiar dalam hari Koperasi ke-77 ya dari DIN KUKMP Purworejo menghadirkan acara yang luar biasa malam hari ini bersama Desa Sendang Sari, Kecamatan Bener, yaitu penampilan Hadroh Khairun Nada, begitu. Oke, yang pastinya kita nanti akan saksikan di sini sudah terlihat ya adik-adik yang cantik-cantik luar biasa sekali. Semoga nanti bisa jadikan referensi bagi anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini bisa bersolawat ya, berbuat baik, berdoa, kita memanjatkan, memuja, ibarat kata memberikan sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Oke, Bunda. Bunda ingin mempresent langsung saja ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu hadirin yang kami hormati di sini, yang pastinya penampilan selanjutnya kita hadirkan yang mana nanti akan menampilkan hadroh ataupun sholawat dari Khairun Nisa Junior. Kalau ada junior berarti ada seniornya, begitu ya. Nanti ada lagu yang mana akan disajikan hari ini adalah Alamate Anak Soleh. Nanti di sini ada vokalisnya, ada Mbak Shakira, Kaila, Shakira, Kaila. Mana ini yang Kak Shakira mana? Shakira. Mak Mutiara. Yang di sini? Talita. Kaila. Oke, yang di sini? Shakira, semuanya gitu ya. Oke. Terus kemudian nanti ada Khairil Bariyah, kemudian Nasabe Kanjeng Nabi, kemudian Asmane Wali Songo, begitu ya. Penasaran seperti apa penampilannya? Langsung saja saya minta aplausnya dulu boleh. Sekali lagi aplausnya boleh. Sekali lagi aplausnya boleh. Inilah penampilan grup Khairun Nada Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku papat, badane mukmin, anut ing syariat, kang dien lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane.
Sunan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lega? Bahagia ya. Oke, habis ini istirahat dulu ya dari adik-adik semuanya. Tadi sudah menampilkan beberapa, yaitu solawat dari Alamate Anak Soleh, kemudian Khairil Bariyah, Nasabe Kanjeng Nabi, kemudian Asmane Wali Songo ya. Gimana? Terpaku, bahagia lihat adik-adik kita semuanya bisa melantunkan solawat dengan rebananya, dengan suara emasnya. Ibu-ibu semuanya dan juga hadirin di sini bahagia ya. Karena dunia ini masih dipenuhi oleh salawat-salawat yang pastinya selalu membuat kita tuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dipersilakan. Berfoto dulu boleh? Ucapkan salam boleh? Silakan.